Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irepanur ya. Tentunya di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat banner makanan ataupun seafood ya. Dan di sini kebetulan teman saya ataupun saudara saya ini minta dibuatkan untuk membuat banner, yaitu banner cumi bakar ya teman-teman ya. Di sini saya cuman untuk memberikan tutorial cara membuatnya, dan untuk ukuran dan panjang lebarnya nanti saya akan jelaskan di depan. Dan untuk yang lebih lanjut lagi teman-teman, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ataupun cocol yang tombol subscribe-nya yang warna merah di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk sertakan loncengnya juga ya. Nah, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu teman-teman ya. Nah, di sini ukurannya teman saya ini minta dibuatkan, yaitu ukuran teman-teman terutama harus menggunakan kertasnya A4 ya. Di sini di latar belakangnya kemudian dimiringkan. Nah, di sini ukurannya meminta yaitu 130 ya. Lebarnya, tingginya 100 ya, yaitu meter ya. Seperti ini nih teman-teman. Jadi 130 yaitu ketiknya 130 ya gitu. Berarti di sini meter yaitu 1000 ya. Pun 100, klik dua kali saja di sini. Jadi kalau ini di 1000, di sininya baru semeter teman-teman. Nah, ukurannya kalau 50 kan di sini 50 cm ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau 1 meter berarti 1000 teman-teman. Jadi 100 kali 30 cm ya, 130 cm gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya akan berikan di sini warnanya hitam ya, dia minta warna hitam. Kemudian teman-teman saya ulangi ya untuk ngambil kotaknya ini di sini teman-teman ya, di sini. Nah, di sini tinggal ambil saja ya. Dan kemudian ini untuk memberikan warnanya, yaitu teman-teman tinggal di sini mau warnanya apa gitu ya. Nah, kebetulan teman saya ini meminta warna hitam, kemudian di kunci ya teman-teman, ini kunci itu di lock di sini biar tidak jalan untuk latar belakangnya. Nah, untuk namanya ini mungkin dia ya teman-teman ya, untuk nama bendernya itu ini. Jadi tinggal dikasih, nah di sini kita kasih nama cumi bakar ya, cumi bakar. Dan untuk teman-teman juga bisa dikreasikan untuk namanya ataupun tulisannya ya, tinggal diambil di sini saja di bagian huruf ya. Untuk saya gunakan yang saat ini yaitu hurufnya yang model Arpero Happy ya ini. Nah, kuning dia minta tulisannya ya. Terus kemudian ditambahkan untuk kontur ya di sini, itu kan kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk ininya dua bisa diklik sebelah sini bagiannya tuh ya, jadi dua bagian dia, dua listnya kita list hitam, yang ini kita kasih merah terlebih dahulu baru hitam ya gitu ya, jadi ada dua bagian. Dan untuk bunda airinya ini kita ganti dengan tulisan yang apa ya, yang jelas ya, kita cari yang unik deh gitu intinya teman-teman.
bunda airnya di sini kasih putih ya. Dikasih putih aja untuk sementara ya teman-temannya. Dan kemudian di sini saya kasih kontur juga ya, satu saja ya, biar ada pembatas ya intinya di sini. Dan untuk teman-teman kalau untuk memesan makanan ini, teman-teman bisa hubungi di bawah video ini ya nomornya untuk pemesanan untuk wilayah Serang Banten saja ya. Jadi tidak bisa meluas untuk wilayah Baros Serang Banten gitu ya. Nah, untuk gambarnya dia bilang cumi bakarnya ini saya udah sediakan ya di sini teman-teman ya. Untuk cumi bakar teman-teman bisa diambil di upload saja ya yang sudah jadi gitu ya. Kita bagian yang cumi bakarnya ini satu. Terus cumi yang mana ya yang nah ini juga bisa ya teman-teman ya. Kita cari yang sesuai saja ya. Nah, oke, di sini kita tambahkan cumi bakarnya. Cumi bakarnya di sini kita naikkan di sini ya. Untuk memberikan transparan itu teman-teman tinggal digunakan di gelas ya di sini. Menggunakan gelas di sini nih gunakannya. Kemudian kita masukkan. Lalu kita forklip di sini ya. Untuk memberikan kesan agak apa namanya? Ini kita masukkan lagi di sini. Biar tampak jelas, yang sebelahnya juga sama ya, teman-teman ya. Nah, ini kita berikan cumi bakarnya di bagian sini, sebelah sini. Jadi ini cumi panggang gitu ya ini ya, teman-teman ya. Untuk dipanggang ini versinya kita juga sama ya. Biar tidak mohon maaf teman-teman. Dan kemudian untuk memasukkannya juga sama teman-teman ya. Kita sesuaikan dulu di mana bagusnya ini ya teman-teman ya. Dia minta untuk ukurannya katanya posisinya ini biar ada apa ya, kita coba di sini bareng-bareng ya teman-teman ya. Cumi bakar dan di sini ada logo, ada logo-logonya nih teman-teman. Dan ini kita coba di motif lain dulu ya teman-teman. Di sini kita buat posisinya seperti ini. Kita keluarkan dulu ya. Dia minta di sini posisinya di sini dulu. Kemudian ada logo panggung ya di apa Lampung di sini. Shape up ya. Kita ada logo Lampung. Lampungnya nanti nyusul saja ya teman-teman ya. Dan kemudian di sini minta logo api. Tuh, ada logo apinya di sini teman-teman. Tuh ya. Logo api, kemudian di sini baru posisinya. Cumi bakarnya ya teman-teman ya. Untuk kita potong saja teman-teman menggunakan trim ya, delete, dan bagian ini juga sama ya teman-teman ya.
sesuaikan di sini ya, saya makan ya posisinya biar biar rata ya. Kemudian dia bilang di sini ada logo Lampungnya teman-teman. Soalnya ini teman saya dari Lampung dan dia membuka usaha seperti ini ya, maksudnya makanan ya. Jadi itu seafood makanan ini ya. Nah, dan bunda airnya ini kita berikan di sini ada kesan merah nih teman-teman nih. Kita kasih warna merah ya variannya. Ataupun di sini juga bisa diberikan hijau ya. Hijau aja, hijau dibalik yang ininya putih. Tidak nampak ya teman-teman ini. Nah, bunda airinnya cumi bakar bunda airinnya. Dan untuk logo halalnya sediakan juga di sini ya. Sini minta ada diberikan logo halal zip up. Kemudian di sini halalnya ada dua ya. Dan di sini untuk nomor teleponnya teman-teman bisa dihubungi ya. Ini ukuran sebenarnya sebetulnya ini di sini tulis di buku. Untuk nomor teleponnya hub ya. 0812 110 10 110 berapa ini ya teman-teman ya, 110 99 terus 8349 nomornya ini bisa dihubungi ya. Dan saya simpan di bagian sini ya, nanti ya. Dan dia minta tulisannya tulisan agak ini kita disiap dulu ya teman-teman ya. Dan kita lanjut di sini teman-teman untuk memberikan tulisan di sini dia bilang di bagian bawahnya pedasnya bikin ketagihan ya, ketagihan. Dan di sini ditambahkan tulisan untuk ini ukuran kecil saja ya. Sama di sini untuk memberikan warnanya teman-teman mau sewarna juga bisa ya ataupun dua warna juga bisa di sini ya. Nah, di sini logo Lampungnya sudah di sini sudah cukup ya posisinya mungkin. Dan ini kita buang saja ya teman-teman ya. Kita copy dulu ya teman-teman ya. Kita yang ini kita buang diganti di posisi sini biar ada kita delete ya di sini. Kita lock ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe-nya demi kelancaran channel ini. Dan untuk komunitas Lampung jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya juga di sini ya. Nah, di sini saudara kita juga mudah-mudahan diberikan kelancaran selalu ya di sini untuk usahanya dan saya di sini untuk memberikan tutorial saja. Ya. Dan di sini hanya untuk dibuatkan
apa namanya, sini kasih warna merah putih saja ya, berlambangkan apa namanya, bendera Indonesia ya, gitu teman-teman. Dan coba kita sesuaikan di sini ya teman-teman ya, untuk tulisan ininya kita kasih tambah warna hijau ya, hijau stabilo biar ada variasi ya, menggunakan gradasi gitu teman-teman. Terus menggunakan power clip ya, untuk memasukkannya itu menggunakan power clip, kemudian dimasukkan ke sini, diarahkan tuh ya. Dan mungkin ini sudah cukup ya teman-teman ya, untuk tulisannya warna hitam, dekorasi warna yang belakangnya sudah cukup, dan kita mulai memberikan masukan di sini, dimasukkan ya posisinya biar. Nah, untuk nomor teleponnya ini saya tinggalkan nanti untuk di bagian pemesanan. Saya simpan di bagian deskripsi aja ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Kita buat satu lagi untuk arahan yang ada satu lagi teman-teman untuk harganya. Nah, untuk harganya kita nanti tulis di atas sini aja ya teman-teman ya. Untuk harganya, nah untuk harganya di sini teman-teman saya cuma 5.000 K ya, sampai dengan 35.000 ya. Nah, diberikan di sini kita ambil logo yang sudah jadi aja ini teman-teman. Itu logo yang sudah jadi ya, kita cari yang sesuai. Terus seperti ini. Tambahkan ini juga bisa ya teman-teman, di blok, kemudian tambahkan ya, tambahkan makan jejak ya teman-teman ya, besarkan posisinya. Terlalu halus ya teman-teman ya, kita lihat ya di sini ditambahkan ini aja teman-teman nih. Kemudian cara memecahkannya ini kita blok sininya ya teman-teman ya. Kita tambahkan break ya. Tambahkan opal sini. Well, kurang gede nih teman-teman. Kita lewatkan posisi yang bagian ini ya. Tuh, ya. Kita kemudian yang ini kita masukkan sini, ini kuning saja. Shape up ya. Nah. Terus ini perkecil sedikit ya. Lalu kemudian kita kontur ya, biasa teman-teman ya. Sini kita simpan.
bisa aja warnanya, teman-teman. Ini hitam, kita biarkan hitam di sini. Kalau perlu satu kali lagi ya kasih merah alisnya ya. Sini kita berikan merah. Ya, biar nampak. Tuh ya. Untuk harganya disesuaikan aja. Dan untuk tulisan ininya juga sama ya, kita kasih warna sedikit. Oke, teman-teman, ini sudah jadi untuk cara membuat apa namanya spanduk cumi bakar ya di sini. Dan satu lagi, saya akan buatkan posisinya sama, tapi kurang lebih nanti kita modif warnanya ya. Kita duplikat di sini. Kemudian saya tambahkan di sini untuk warnanya ya, teman-teman ya. Untuk warnanya kasih merah tua. Buat gradasinya seperti ini, teman-teman. Ataupun di sini hijau stabilo sama hitam. Dan ditambahkan lagi hijaunya setengah ya. Tambahkan lagi di sini biru. Tapi jangan ya, kita polos saja, teman-teman. Hijau sama biru tua. Ataupun biru tua sama hitam ya di sini ya. Nah. Jadi di sini ada dua nih, teman-teman. Kita delete hijaunya ya. Ataupun birunya juga diterangkan posisinya ya. Hitamnya kurang naik sedikit, teman-teman. Tuh ya. Dan bunda airnya nanti saya kasih warna merah ya, tetap. Dan untuk yang bagian ini sudah cukup ya, teman-teman ya. Ini biru sama hitam panduannya ya. Nah. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah video ini. Sekiranya sudah cukup untuk cara membuat spanduk cumi bakar ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk pemesanan untuk wilayah Serang, Baros, Banten. Hubungi nomor di bawah deskripsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.